Hai, saya Gigi dan ini Style District edisi Malaysia Memilih. Terima kasih kerana menonton Style District. Jadi minggu ini kita akan bawakan dua tokoh yang bakal kita tanya mengenai keterampilan serta gaya mereka. Tokoh pertama, beliau terkenal dengan penggunaan aksesori mutiara sebagai signature keterampilan beliau. Jadi kita bersama bekas menteri Tan Sri Rafidah Aziz yang kita sempat tanyakan mengenai personaliti, gaya hidup serta fashion beliau. Saksikan. Dari dahulu lagi, penampilan bekas Menteri Tan Sri Rafidah Aziz mudah diingati. Berkacamata, rambut beralun paras bahu serta mengenakan aksesori mutiara. Dari segi gaya, aksesori seperti subang dan rantai merupakan trademark bekas ahli politik berusia 74 tahun ini selain sering mengenakan busana berwarna terang. Tetapi paling menarik, ketegasannya persis ibu-ibu yang membuat kita berasa dekat dengan beliau. Keterampilan tu penting untuk semua manusia. Jangan tunggu mimpin baru nak elok kan. Bagi saya, setiap manusia, sama ada dia si rumah, kecil, muda, tua, hendaklah menunjukkan keterampilan yang sebaik mungkin. Dari segi kebersihan, kemas, bukan pakai baju cantik lawa, mahal tidak, kemas. Supaya bila kita tengok diri kita dalam cermin tu kemas, kita ceria. Saya macam itu. Kalau saya tengok muka saya selekeh, baju tak betul kan, saya tak ceria. Maknanya hari itu start tu memang tak baguslah. Bukan pasal brand pun, beli. Asal perkenan. Kadang yang murah sekali di kedai, yang saya perkenan. Saya tak suka buang duit banyak-banyak. Kalau krim tu boleh beli RM30, beli RM300 buat apa? Kerana saya tahu, yang membuat krim tu factory yang sama. Brand saja dibetulkan, dikenakan. Saya kan pergi perdagangan dulu. Beginilah. Kalau kita mampu beli, beli. Tapi kalau tak mampu sampai nak curi-curi duit, beli tak salah. Jadi saya tak mau soal. Bagi orang yang mampu, belilah apa pun. Bakun ke apa, beli tak apa. Duit dia, duit halal. Seronok saya di Bangkok. Di KL Kenanga. Tapi saya tak pergi hujung minggu. Saya pergi hari-hari tengah minggu. Kalau hujung minggu ramai sangat manusia. Saya ni tak ada pakai kerana sesuatu ni. Bajunya hari-hari pakai. Jadi bukan kerana nak buat awani ni, tak. Dia gubah kalau hari minggu tak ada buat kerja baju ni ke? Maknanya baju saya tidak ada baju berjalan. Kecuali orang kahwin lah. Kalau orang kahwin tu kan tak boleh lah seluar pula kan. Jadi kalau baju kurung tu kerana ada acara resmi. Lain daripada itu kalau seluar lah katakan, ke mana pergi pun itulah nak. Kalau kena keluar negeri pun itu juga saya pakai. Duduk di rumah tengok TV pun itu juga. Tak, mutiara tu senang. Apa juga color warna baju dia lekat. Itu senangnya. Kalau katalah batu-batu ni, kalau batu-batu merah, baju biru tu lain pula bunyi. Nampak pada saya lah kan. Itu kalau macam ni, kuning ni okey lah. Jadi tu sebab saya kalau pergi resmi ya, bercakap, saya tak nak lah melilit. Kalau asyik tengok berlit pula. Jadi kalau pearl tu dia dengar lah saya cakap. Saya tak nak orang tengok pakaian saya pula kan. Tak dengar saya cakap apa. Itu teknik saya lah. Jadi kalau saya lagi simple, apa yang saya cakap tu orang dengar. Cakap nak belik baju saya, mana dia beli baju tu, mana dia beli bag ni kan. 300 lebih. Saya multifocal ni. Dah lama pakai multifocal, dah 30 tahun kan. 30 lebih tahun. Saya ada 3 anak, cucu 5. Dah tua-tua dah. Anak saya yang sulung 51 umurnya tahun ni. Yang bongsu 42. Yang anak lelaki 44. Cucu 5, yang sulung 21 lebih. Yang kecil 12 tahun lebih. Semua lebih besar daripada saya, tinggi daripada saya. Dalam hidup saya, saya dah main tenis, main badminton, main squash, naik kuda. Bukan Tok Madi naik kuda, dia naik kuda, kita pun naik kuda juga semua. Apa namanya, saya suka jet ski, yeah, snorkeling. Dan akhir-akhirnya umur 73 tahun setengah, saya mengambil scuba diving. Dan saya ni adalah scuba diver yang ada certificate. Jadi qualified lah, maknanya lulus peperiksaan dan sebagainya. Dan saya dah dive sampai 90 kaki. Doktor saya ingat 15 tahun dulu kata, tak payah diet. Makan apa yang suka, tapi makan cara sederhana.
Kalau dulu aiskrim tu sampai 3 ketul kan, 3 scoop, 1 cukup. Kalau nasi tu sampai ke, kalau makan petai ke, tu kan makan bertambah-tambah, jangan tambah. Tapi jangan elak makan juga, kerana kata dia kalau kita elak 6-7 bulan tu tak makan benda tu, kononnya diet, lepas 8 bulan kita naik gairah nak makan lebih banyak, dia naik gemuk balik. Pada orang muda pertamanya timbalah pengetahuan, bukan saya maksud saya akademik, pengetahuan dalam apa juga bidang, perbaiki pengetahuan tadi, macam tukang gambar, cara teknik mengambil penggambaran yang terkini, guna komputer macam-macam, itulah maksud saya. Jadi perbaiki kemampuan kita, kemahiran kita. Dan keduanya, peluang banyak. Carilah di mana peluang yang boleh mendatangkan faedah pada kita melalui kemahiran kita. Dan ketiga, jangan kita angkuh. Bila kita nak berjaya tu angkuh. Kerana bagi saya keangkuhan adalah satu cara orang yang tergencat kemajuan dia. Kerana angkuh dia lupa semua. Ahli Parlimen Segambut YB Hanayo, kita sering lihat beliau ini sering menyarungkan baju kurung moden dan kadang-kadang tidak kekok memakai selendang di majlis-majlis tertentu. Jadi kita sempat tanyakan kepada YB Hana sendiri mengenai gaya kegemarannya dan rupanya beliau ini suka juga shopping online. Saksikan. Ahli Parlimen Segambut YB Hanayo, 39 tahun, sering dilihat manis berbaju kebangsaan. Berperanan sebagai ahli politik, YB Hana juga dilihat tidak kekok menyarung selendang dan tudung mengikut kesesuaian majlis. Paling menarik tentang YB Hana adalah kepetahannya berbicara. Mengenai gaya pula, YB Hana dikenali dengan keterampilan yang ringkas dan kemas. Okey, yang paling utama saya rasa kita kena lihat kelihatan bersih dan kemas. Okey, rambut tak boleh berminyak. Kerana penduduk akan lihat semua ni kan. Jadi kita kena rajin menjaga kebersihan diri kerana kita selalu bersama penduduk. Penduduk akan lihat kalau ahli parlimen ataupun ADUN tak boleh jaga diri sendiri, bagaimana nak jaga orang kan. Selalunya saya keluar, saya kena fikir dulu, hari ini ada 5 program, saya kena pakai baju yang sesuai untuk kelima-lima program. Okay, kerana tak ada masa untuk tukar. Okay, jadi saya kena pastikan sopanlah untuk ke semua tempat tersebut. Okey, dan apabila kita ke masjid untuk program Ramadan semua, kita kena tutuplah. Tutup aurat, pakai selendang. Saya tidak suka barang-barang yang mahal. Okey, so saya shop online, saya shop Zalora, banyak Zalora. Dan handbag kan sekarang 100 hari ini kita lihat banyak isu handbag. Jadi saya suka guna handbag Penan. Okey. Penan, Helping Hands Penan, dan kerana ia tak mahal, okay, dan mempunyai satu kos yang saya rasa cukup noble lah, okay, untuk membantu golongan Penan di Sarawak. Saya beli batik, saya pergi Publica Seloka Raya kan, so saya beli baju batik lah. Saya kena pakai heel kerana saya pendek. Okay, tetapi bila pakai heel, ada banyak heel yang buat kaki sakit, blister banyak. Okay, so selalunya saya kalau saya pakai kasut yang selesa, saya jarang berubah lah, pakai kasut itu saja. Saya kena pakai kasut yang ada heel. Kalau tidak, saya rasa keyakinan diri tu lihat macam kurang. Earrings sangat penting, subang lah. Dan necklace, kalau necklace itu boleh blend dengan baju, okay, saya akan guna necklace lah. Okay, saya cuba untuk makan sihat, tapi susah juga kerana kalau kita pergi banyak program kan, susah. Yang keduanya, saya jarang guna makeup. Saya guna makeup untuk macam ni lah, studio interview kan. Kalau tidak, makeup itu perlukan banyak maintenance. Selalunya kalau saya pergi lawatan tapak semua, program kedua dah nampak macam comot kan, tak boleh. Ketiganya saya minum banyak tea, green tea, kerana mereka kata antioksidan kan. So saya minum banyak tea. Saya minum tea lebih banyak daripada saya minum air. Masa dulu ada masa untuk hobi, tapi sekarang dah tak ada. Kalau saya ada masa, saya suka pergi distress dekat shopping mall. Tak beli pun tak apa, tapi saya jalan-jalan saja, saya boleh lihat benda, saya rasa saya distress. Okay, itu mungkin hobi saya lah. Saya sekarang dah tak ada masa baca buku.
Masa dulu ada, saya baca banyak buku agama lah, buku Kristian. Tetapi sekarang ini saya baca Facebook timeline saja, baca social media saja. Favorite color mungkin warna yang cerah, seperti kalau saya rasa kurus sikit saya akan pakai warna yang cerah, tapi kalau saya rasa okey hari ini saya rasa gemuk sikit, saya pakai warna hitam. Kerana warna hitam tu akan membuatkan kita lihat slim kan, kelihatan slim. Masa dulu saya berazam nak jadi pembaca berita, newscaster. Kerana saya membesar tengok TV3 kan, Wan Zaliha, Razzi, siapa lagi ya? Wan Zaliha, Noor Farah, apa? Noor Farah, Jamsari. Correct, semua tu cantik-cantik kan. So saya selalu rasa okay, bila saya besar nanti saya nak jadi pembaca berita. Bahang Syawal masih lagi terasa. Jadi di kesempatan ini, Style District sempat mengumpulkan gaya serta keterampilan ahli politik di Malaysia pada hari raya pertama hari itu. Okey, jadi kita saksikan bagaimana gaya dan juga fashion ahli politik di Malaysia untuk raya tahun ini. Hari Raya Aidilfitri jatuh pada tarikh 15 Jun lalu. Tahun ini, ramai ahli politik di Malaysia dilihat memilih warna terang sebagai busana raya hari pertama Syawal. Kemeriahan itu turut dikongsikan mereka di media sosial masing-masing. Itu saja tadi berakhirnya Style District untuk minggu ini. Siapa tokoh-tokoh politik yang bakal kita bawakan untuk minggu hadapan? Yang pastinya program santai ini akan bertanyakan soalan-soalan menarik yang belum pernah ditanyakan media sebelum ini. Saya Gigi Ahmad, thank you for watching. Bye.